شق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Sidang jamaah salat maghrib, bapak-bapak dan ibu-ibu. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pembahasan fikih kita di kitab Matan Takrib atau Matan Abi Syuja yang ditulis oleh Imam Abu Syuja Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, dan telah kita jelaskan pembahasan sebelumnya tentang al-istinja, membersihkan tempat keluarnya najis dengan air atau dengan batu atau dengan apa saja yang bisa mengganti posisi batu untuk membersihkan. Kemudian kita akan masuk di pembahasan berikutnya. Beliau mengatakan, kata Imam Abu Syuja, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, faslun fi nawaqidil wudu, bab pembatal-pembatal wudu, yaitu kita di sini akan membahas tentang apa saja yang membatalkan wudu kita. Beliau mengatakan, walladhi yunqidul wudu'a khomsatu asya'in, perkara yang membatalkan wudu ada lima macam. Yang membatalkan wudu itu ada lima macam. Yang pertama, ma kharaja minas sabilaini, apa yang keluar dari dua jalur, yaitu dari dubur dan kubul. Kemudian yang kedua, wan naumu ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'adahu, tidur dengan posisi tidak tegak di bumi, yaitu tidurnya itu enggak tegak, nanti kan kita jelaskan maksudnya apa. Kemudian yang ketiga, wazawalul aqli bisukrin au maradin, yang ketiga, hilangnya akal disebabkan karena mabuk atau karena sakit. Kemudian yang keempat, walamsul rajulil mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghairam muhrimin fil asahi, seorang laki-laki menyentuh perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas, fil asah, dalam pendapat yang paling kuat dalam mazhab, yaitu dalam mazhab al-Imam Syafi'i. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa masul farji bi baqnil kaffi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Ini ada lima perkara yang membatalkan wudu, ini yang masyhur. Walaupun ada beberapa macam pembatal wudu, tetapi enggak disebutkan di sini, seperti selesainya muddatul mashi, masa untuk mengusap sepatu. Nanti mengusap sepatu akan kita jelaskan. Demikian juga seperti pembatal wudu itu di pendapat sebagian ulama, yaitu makan daging unta. Makan daging unta itu sebagian ulama mengatakan membatalkan wudu. Demikian juga khilaf panjang di antara para ulama juga tentang makan daging yang dimasak. Dulu itu membatalkan wudu. Jadi makan daging yang dipanaskan dengan api itu membatalkan wudu. Tapi setelah itu syariat itu dihapus. Sehingga banyak para sahabat mengatakan, kami dulu itu berwudu mimma masatinnar, dari daging yang dibakar dengan api. Yaitu kalau kita makan daging yang sudah matang. Tetapi setelah itu kami tinggalkan.
yaitu kami tidak berwudu lagi karena sebab seperti itu. Jadi intinya ada beberapa perkara yang disebutkan oleh penulis yang menjadi perdebatan di antara para ulama tentang pembatal wudu. Lima yang disebutkan oleh penulis ini yang paling masyhur, apalagi di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita bahas yang pertama, yang membatalkan wudu yang pertama itu ma kharaja minas sabilaini. Apa saja yang keluar dari dua jalur, dari dubur maupun kubul. Dan yang keluar dari dua jalur itu, kata di sini sebutkan ainan kana aurihan, baik itu benda yang ada wujudnya padatan atau cairan, atau berupa rihan angin, mu'tadan au nadiron, yang keluar itu sesuatu yang biasa atau sesuatu yang jarang, yaitu kasusnya itu jarang, kadam wal haso, seperti darah keluar dari dua jalur, atau batu, batu yang keluar. Najisul aini kana au tahiron, baik benda itu najis maupun suci. Yang suci seperti apa? Kadudi, seperti cacing. Walaupun suci cacing itu, tetapi ketika keluar maka itu pembatal wudu. Berarti di sini intinya segala sesuatu yang keluar dari dua jalur itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu dinamakan dengan hadas. Itu dinamakan dengan hadas. Dan telah kita sebutkan dulu di pembahasan-pembahasan sebelumnya bedanya antara najis dan hadas. Itu telah kita sebutkan, sering kita sebutkan supaya paham. Jadi kalau najis itu sesuatu yang sudah di luar. Sesuatu yang sudah di luar, misalkan kencing. Orang ketika kencing, air kencing ketika di luar itu namanya najis. Tapi ketika air kencing itu masih di dalam tubuh, maka itu enggak najis, enggak apa-apa. Semua kita itu membawa barang najis dalam tubuhnya. Tapi selama tidak keluar dari tubuh kita, maka itu tidak dinamakan dengan najis. Ketika benda itu keluar, maka itu namanya najis. Proses keluarnya itu, kencing misalkan, proses keluarnya kencing itu dinamakan dengan hadas. Yang membatalkan wudu itu proses keluarnya. Yang membatalkan wudu itu proses keluarnya. Berarti keluar dari dua jalur, baik cairan, batal. Tapi yang perlu kita pahami di sini, Bapak dan Ibu, kalau itu sudah di luar, kencing misalkan itu, mengenai badan kita, kita gendong anak, gendong bayi, anak kita itu kencing, mengenai tangan kita, maka tangan yang kena najis itu tidak membatalkan wudu. Kalau kita mau mencuci, kemudian berwudu, bagus berwudu itu, tapi tidak diwajibkan. Yang wajib itu mencuci tangan sampai bersih dari najis, sedangkan berwudu enggak diwajibkan. Kenapa? Najis yang mengenai badan kita tidak membatalkan wudu. Walaupun kita sering dapatkan kaum muslimin itu ketika terkena najis itu mencuci kemudian berwudu, bagus. Bagus enggak apa-apa, tapi bukan berarti wudunya batal dengan najis yang mengenai badannya. Tapi kalau hadas itu membatalkan. Maka proses keluarnya benda apa saja dari dubur atau kubul, maka itu membatalkan wudu. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-6, Allah Ta'ala berfirman au ja'a ahadum minkum minal ghaiti, yaitu yang menyebabkan kalian itu harus berwudu jika kalian itu datang dari ghaid. Datang dari ghaid. Ghaid itu apa? Ghaid itu WC. Berarti kita kencing, kemudian kita BAB, itu harus kita berwudu karena itu batal untuk kita. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu pernah ditanya tentang al-hadas. Hadas yang membatalkan wudunya itu apa? Maka beliau mengatakan fusa au durat.
kentut atau kencing. Berarti apa? Berarti walaupun angin enggak ada bendanya, tapi ketika keluar maka itu membatalkan wudu. Demikian juga seperti misalkan air mazi. Air mani suci. Tapi ketika keluar batal wudunya, bahkan dia harus mandi jenabat. Atau air mazi. Contohnya misalkan hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Kuntu rajulan madza'an." Saya itu orang yang banyak mazinya, yaitu sering keluar mazi. Fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam limakani ibnatihi. Saya itu malu bertanya sama Rasulullah karena posisi putri beliau. Yaitu maksudnya putri beliau itu istrinya saya gitu. Yaitu karena saya itu menikah dengan putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga saya malu bertanya sama beliau. Fa amartul Miqdad bin Aswad al-Kindi fasa'alahu. Maka saya itu perintahkan Aswad, Miqdad bin Aswad, wahai Miqdad, coba kamu tanyakan sama Rasulullah tentang orang yang keluar mazinya dari kemaluan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, yaghsilu dzakarahu wa yatawadda. Kalau keluar itu, maka cuci kemaluan kemudian berwudu. Menunjukkan berarti apa? Berarti menunjukkan air ketika keluar, baik berupa cairan atau berupa angin, apalagi padatan, maka itu membatalkan wudu. Kalau batal wudunya, berarti wudu itu harus diulang. Wudu itu harus diulang, kemudian kita harus berwudu lagi. Walaupun yang keluarnya itu tidak najis, tidak semua keluar yang keluar dari dua jalur itu najis. Ini fahami ini, enggak semua. Karena air mani itu, pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, air mani itu tidak najis. Air mani itu tidak najis, tapi ketika keluar, walaupun tidak najis, wudunya batal, bahkan dia itu harus mandi jenabat. Jadi ini yang pertama, pembatal wudu yang pertama ketika keluar dari dua jalur. Kemudian yang kedua yang membatalkan wudu yang kedua itu, wa naumu ala ghairi hayatil mutamakkin minal ardi maq'adahu. Orang yang tidur dalam kondisi tidak tegap. Maksudnya tegap itu apa? Ini saya contohkan, tegap itu seperti duduknya saya. Ini kalau dalam mazhab itu, posisi duduknya saya itu namanya duduk yang tegap. Yaitu apa? Duduk yang tegap ini yang pertama, dia tidak bersandar. Maka siapa yang bersandar, duduknya enggak tegap lagi. Siapa yang tidur dalam posisi bersandar, batal wudunya. Ini jadi yang pertama, tidurnya itu dia itu enggak bersandar. Kemudian yang kedua itu maksudnya duduk yang tegap itu, maaf ya, ini kedua pantatnya itu nempel dengan tanah. Yaitu nempel dengan tanah, berarti tegap kondisinya itu. Kalau dia miring sedikit, nah, miring sedikit itu, maka wudunya batal. Nah, jadi itu namanya duduk yang tegap. Nah, itu jadi duduk yang tegap itu seperti ini. Lah kenapa? Ini fahami di sini. Kenapa kok dalam mazhab Imam Syafi'i itu siapa yang tidurnya dalam kondisi enggak tegap batal wudunya? Yang batal wudunya ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan dalam sebuah hadis dihasan oleh para ulama, dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Majah, al-ainani wika'us sah. Jadi intinya gini, kalau dalam mazhab itu tidur itu membatalkan wudu. Kecuali, ah ini dikecualikan itu. Kecuali jika tidurnya itu tegak. Itu jadi kaidahnya seperti, maka pertama kaidahnya itu tidur membatalkan wudu. Dalilnya apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ainani wika'us sah. Kedua mata itu adalah pengikat dubur. Yaitu apa? Ketika mata masih terjaga, kalau kita kentut itu masih terasa, sehingga kita sadar kalau kita itu kentut. Tapi kalau kita itu sudah tidur, kita sudah nggak tahu apa yang keluar dari dua jalur kita itu, kita nggak sadar lagi itu. Maka setelah itu Rasulullah mengatakan, fa idza namatil ainani intolaqal wika.
Maka kalau kedua mata itu sudah tertutup, sudah tidur, maka ikatan duburnya itu lepas. Faman nama falyatawaddo, maka siapa yang tidur harus berwudu. Siapa yang tidur harus berwudu. Hadis ini jelas sekali menjelaskan bahwa tidur itu membatalkan wudu. Ini kaidah yang pertama. Jadi dalam mazhab itu tidur itu membatalkan wudu. Kecuali, nah dikecualikan itu. Dalilnya tadi yang membatalkan wudu tadi. Kecuali jika tidurnya itu dalam posisi tegak duduk. Apa dalilnya? Dalilnya itu para sahabat itu mereka pernah di masjid, mereka itu nunggu sholat isya, nunggu sudah pada duduk di masjid itu, Rasulullah itu gak keluar-keluar sampai sepertiga malam yang akhir. Sepertiga malam yang awal itu berlalu. Jadi kalau sepertiga malam itu berarti malam itu dibagi jadi tiga. Potongan pertama ini namanya sepertiga malam yang awal, sepertiga malam pertengahan, sepertiga malam yang akhir. Berarti kalau kita lihat seperti jam 10 lebih lah, 10 ke atas. Sampai jam 10 Rasul itu gak keluar. Sampai akhirnya Umar itu mengetuk pintunya Rasulullah. Ya Rasulullah, sholat, sholat. Anak istri kita sudah pada tidur di rumah ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah keluar. Dalam wajahnya itu masih basah dengan air wudu. Kemudian Rasulullah mengatakan, laula an asyqa ala ummati, jika saya tidak memberatkan umatku, akan saya perintahkan mereka sholat isya di waktu seperti ini, yaitu di waktu yang sudah malam. Nah, dijelaskan dalam riwayat itu posisi tidur duduknya sahabat itu ngapain mereka ini? Rupanya para sahabat itu nunggu datangnya Rasulullah ketika malam itu disebutkan itu. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna. Mereka itu duduk tidur. Mereka itu duduk tidur. Sampai disebutkan itu dalam riwayatnya itu hatta takhfiqu ru'usuhum. Duduknya itu sampai kepalanya itu mangguk-mangguk gitu. Nah itu, enggak tahu ini bahasanya kita apa mangguk-mangguk itu. Ya itu sampai tidurnya itu kayak gini itu. Ya kayak gini, mangguk-mangguk itu. Setelah itu apa? Rasulullah keluar, langsung mereka thumma yusalluna wa la yatawaddaun. Mereka langsung berdiri sholat dan mereka enggak berwudu lagi. Nah, di sini intinya, di sini itu yang menjadi perdebatan panjang nanti di antara para ulama itu. Karena ada dua hadis yang seakan-akan kontradiksi. Hadis yang pertama yang tadi kita sebutkan. Mata itu pengikat dubur. Siapa yang tidur ikatannya lepas, maka siapa yang tidur wudu. Berarti tidur itu membatalkan wudu. Tapi kalau kita lihat hadis tadi yang kedua ini, hadis yang kedua itu para sahabat tidur dan mereka langsung sholat tanpa berwudu. Nah, bagaimana cara menggabungkan ini? Maka ini khilaf panjang di antara ulama. Jadi kalau ditanya misalkan ya, masalah fikih yang berkaitan dengan tidur itu membatalkan wudu atau tidak, maka nanti ada sekitar 5 pendapat. Ada 5 mazhab. Ada yang mengatakan tidur itu membatalkan wudu secara mutlak. Kenapa? Karena hadis tadi masalah mata. Ada yang mengatakan tidur itu tidak membatalkan wudu secara mutlak karena para sahabat tidur di masjid nunggu sholat, langsung mereka itu sholat tanpa berwudu. Ada yang menjama itu berusaha mengumpulkan antara dua riwayat ini seperti dalam mazhabnya Imam Syafi'i. Tapi cara menggabungkan antara dua dalil itu mereka pun beda-beda. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu beliau membedakan posisi tidurnya, mau tidurnya itu ngorok maupun ngiler maupun tidak gak peduli, yang penting posisinya. Jadi dalam mazhab itu yang dilihat itu posisinya. Kalau posisinya itu tidurnya duduk tegap, maka tidak batal walaupun sampai ngiler wes pokoknya itu. Yang penting apa? Dia itu tegap, duduknya itu tegap. Tapi kalau tidurnya itu gak tegap, maka batal wudu. Itu kalau dalam mazhab Syafi'i seperti itu. Ada juga yang mengatakan ya tidur itu sunnahnya berwudu. Wes mau mengatakan batal maupun tidak, yang penting berwudu sajalah. Kita katakan kalau siapa yang tidur maka sunnahnya berwudu. Yang ketiga, metode yang ketiga para ulama itu yang menggabungkan itu, ini pendapatnya Imam Nawawi, pendapatnya juga Imam Ibnu Hajar, dan kalau bagi saya
itu pendapat yang paling kuat lah, pendapat yang ketiga ini, cara metode menggabungkan itu. Yaitu kalau dalam pendapat yang lain itu mengatakan yang dilihat itu bukan posisi tidur, tapi yang dilihat itu kondisi tidurnya, derajat tidurnya itu. Maka orang kalau mau tidur itu, dia itu akan melewati tiga fase, dan semuanya pasti akan melewati itu. Yang pertama, setiap orang mau tidur itu fase yang pertama itu nuas, ngantuk. Ngantuk itu seperti tanda-tanda ngantuk kelihatan, matanya memerah, kemudian menguap, itu namanya ngantuk. Tapi tanda-tandanya itu sudah kelihatan gitu. Ini yang pertama, namanya nuas. Kemudian yang kedua, setelah itu baru masa yang kedua dinamakan dengan sinatun, sinah. Seperti dalam surat ayat kursi itu kan, la ta'khudhuhu sinatun wala naum, sinah. Sinah itu kalau dalam ayat kursi diterjemahkan ngantuk. Padahal bukan ngantuk itu. Ngantuk itu nuas dalam bahasa Arab. Sinah itu apa? Sinah itu muqaddimatun naum, permulaan tidur. Apa maksudnya permulaan tidur itu? Ya kayak tadi, mangguk-mangguk itu. Nah, itu. Kalau kita mau tidur kan les dulu kan, les bangun lagi, les bangun lagi itu. Nah itu lesnya kita itu, ah itu lesnya itu namanya sinah. Itu tingkatannya namanya sinah. Ya tahu kalau bahasa kita les atau apa itu, ngeles pak, les-lesan gitu. Jadi les pokoknya itu. Terasa lah kita sering makalah kita dengar kajian, apalagi sholat Jumat itu kan, yang khotib sudah tua, suaranya medok misalkan, ya itu. Ah mata kita kayak gitu. Itu les kayak gini lah. Ini namanya sinah kalau dalam bahasa Arab itu. Kemudian nanti setelah itu baru masuk yang ketiga, namanya naum. Tingkatan namanya naum. Kata Imam Nawawi, kalau tidurnya sudah sampai tingkatan naum, batal wudunya, mau posisi apa saja. Tapi selama belum sampai tingkatan naum, masih tingkatannya itu sinah, maka tidak membatalkan wudu. Ya, bisa dipahami ya Pak, bisa dipahami ya ini. Maka itu maksudnya, lah sekarang gini, terus bedanya fasen sinatun dan naum itu apa bedanya itu? La ta'khuduhum sinatum wala, la ta'khuduhu sinatun wala naum. Itu bedanya apa itu? Kata para ulama, bedanya itu di indera. Jika indera kita itu masih berfungsi walaupun enggak maksimal, maka itu namanya sinah. Tapi kalau indera sudah enggak berfungsi, indera pendengar enggak berfungsi, indera diraba rasa enggak berfungsi, itu namanya naum. Contohnya gini, orang ketika sholat Jumat, saya sering perhatikan itu. Apalagi yang khotib itu tadi kita sebutkan, orangnya tua, suaranya lembut sekali itu. Sudah lapar, panas gitu. Akhirnya apa? Sering saya lihat itu, orang itu ketika dengar khotbah Jumat, kepalanya itu di bawah itu. Ya itu sudah sampai, sudah lesnya itu parah lah itu. Kalau lesnya masih naik lagi, les naik lagi kan masih mending. Ini sudah parah kayak gini itu. Tapi subhanallah itu, ketika khotibnya doa, Robana dolamna, langsung tangannya itu diangkat itu. Coba perhatikan itu. Kepalanya di bawah tapi tangannya diangkat kayak gini itu. Itu saya ngeliat itu kayak gitu. Lah ini berarti apa? Dia itu indera pendengarnya masih ada. Walaupun apa? Enggak maksimal. Kalau ditanya tadi khotibnya ngomong apa? Ya enggak tahu, yang penting saya dengar doa lah gitu. Nah, tingkatan ini namanya tingkatan sinah. Ini tingkatannya para sahabat. Ini tingkatannya para sahabat yang tadi nunggu di masjid seperti itu. Maka itu intinya di sini, kalau kita perhatikan di sini berarti dalam masalah tidur itu membatalkan wudu atau tidak, itu ada lima mazhab. Ada lima mazhab. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i yang masyhur itu dilihat posisinya. Dilihat posisinya. Selama tidurnya itu posisinya tegak, maka tidak membatalkan wudu. Tapi kalau posisinya enggak tegak, duduknya itu, maka membatalkan wudu. Yang terbaik apa? Ketika kita melihat khilaf seperti ini itu, yang terbaik itu al-khuruju minal khilaf. Yang terbaik itu apa? Kita keluar dari perbedaan pendapat ulama. Terus bagaimana caranya? Caranya yo kita itu wudu. Walaupun kita pendapatnya enggak batal. Oleh karena itu disebutkan di sini, difahami nanti kaidah al-khuruju minal khilaf itu penting. Beliau mengatakan di sini sebutkan di kitab di sini wa'lam anna syafi'iyya
wal ashaba. Ketahuilah bahwasanya Imam Syafi'i dan mazhabnya beliau, qalu, mereka mengatakan, yustahabbul wudu'u minan naumi wa in kana muttaqian maq'adahu minal ardi. Beliau mengatakan disunnahkan untuk berwudu walaupun tidurnya itu posisinya duduk tegap. Yaitu walaupun kita itu tidurnya tegap, dalam mazhab Syafi'i kan enggak batal. Tapi kata beliau mengatakan tetap disunnahkan untuk berwudu. Kenapa disunnahkan berwudu? Beliau mengatakan lil khuruju minal khilaf. Lil khuruju minal khilaf, sebagai kaidah keluar dari perbedaan yang ada. Wallahu alam, dan itu pendapat yang lebih selamat. Kenapa? Karena lima pendapat ini kan kita enggak tahu yang benar di hadapan Allah yang mana gitu. Mungkin yang benar itu yang mengatakan batal, mungkin juga yang mengatakan enggak batal. Semuanya mungkin benar di hadapan Allah Ta'ala kan itu. Kita enggak tahu mana yang benar itu. Maka yang terbaik kita jauhi perbedaan dengan cara kita mengamalkan amal yang disepakati ulama semuanya sunnah. Semuanya baik, yaitu apa? Setiap kita tidur kita itu berwudu. Tapi kalau enggak berwudu, tinggal Anda ngikuti mazhab Syafi'i. Kalau Anda itu ngikuti mazhab Syafi'iyah, ya berarti kalau posisinya duduk boleh. Ya, jadi tinggal Anda itu ngikuti mazhabnya siapa. Kalau mazhab Imam Syafi'i jelas. Jelas yaitu kaidahnya jelas, yaitu beliau berjuang untuk mendudukkan dua dalil tadi, akhirnya dibedakan posisi tidur antara yang duduk tegap dengan yang posisinya itu tidak duduk tegap. Kemudian yang ketiga, pembatal wudu yang ketiga, wazawalul akli bisukrin au marodin, hilangnya akal. Hilang akal itu bisa pingsan, yang penting hilang akalnya. Bisa hilang akalnya itu karena mabuk atau karena sakit, yaitu pingsan, orang itu pingsan. Dalilnya apa? Enggak ada dalilnya. Dalam masalah ini enggak ada dalilnya. Tapi kata mazhab Imam Syafi'i itu beliau mengatakan dinamakan dengan qiyasul aula. Karena itu kondisinya lebih parah daripada tidur. Maksudnya apa? Jika tidur yang enggak sampai hilang total otaknya itu saja membatalkan wudu, apalagi kalau otaknya itu hilang. Apalagi kalau akalnya hilang, maka itu lebih parah lagi. Itu lebih parah, maka itu siapa yang pingsan walaupun pingsannya itu karena sakit atau karena dibius, kan dibius kan bisa membuat pingsan juga itu. Orang tidur kan mending, orang tidur itu walaupun inderanya enggak berfungsi, tapi kalau digoyang-goyang, disiram air, masih bangun dia itu. Tapi kalau dibius kan enggak? Dibius kan tidak. Nah, berarti kalau orang dibius atau orang itu pingsan atau orang itu hilang akalnya kayak orang mabuk, secara otomatis wudunya itu batal. Wudunya itu batal. Bukan kaitannya masalah minum khamr itu haram, itu bukan masalah haramnya itu. Tapi yang penting hilang hak, hilangnya akal itu menyebabkan wudunya itu batal. Sehingga siapa yang pingsan misalkan dia sebelum pingsan itu sudah berwudu. Seperti Umar bin Khattab. Kan Umar bin Khattab itu kan ketika sholat subuh, setelah itu kan ditikam sama Abu Lulu Al-Majusi kan. Sampai akhirnya pingsan beliau itu. Setelah itu dibawa ke rumah, maka ketika beliau sadar berwudu. Beliau itu berwudu, setelah itu beliau itu sholat dalam kondisi tiduran karena bocor perutnya itu, karena ditikam di perutnya. Intinya ketika dia itu pingsan, maka dia itu harus berwudu. Kenapa? Karena pingsan itu lebih parah daripada tidur. Kemudian yang selanjutnya yang keempat, pembatal wudu yang keempat, walam surrajulil mar'ata min ghairi ha'ilin bainahuma ghairu mahramin fil asahi. Sentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan mahram tanpa pembatas. Pembatas itu kayak kain. Kalau ada pembatasnya enggak apa-apa, tapi kalau enggak ada pembatasnya batal wudunya. Dan mahram itu orang yang haram untuk dinikahi. Itu namanya mahram. Sedangkan bahasa yang sering dipakai itu namanya muhrim. Keliru. Itu bukan muhrim. Muhrim itu orang yang pakai ihram, orang mau haji mau umroh itu. Kalau kita itu kalau laki-laki kan pakai kain dua.
kain yang di atas, kain yang di bawah untuk sarung, itu namanya kain ihram. Orang yang ihram namanya muhrim. Sedangkan orang yang diharamkan untuk dinaikin namanya mahram. Nah, jadi keliru itu bahasa yang sering kita pakai itu. Kamu jangan nyentuh saya, kamu bukan muhrim saya. Ya bukan muhrim, wong di Indonesia enggak ada orang ihram kan gitu. Di Indonesia kan enggak ada yang ihram kan itu. Jadi keliru, bahasanya itu keliru. Bahasanya keliru tapi sering dipakai. Padahal itu bahasa yang keliru. Jadi intinya, kalau laki-laki dan perempuan itu bukan mahram, kemudian bersentuhan tanpa pembatas, maka wudunya batal. Tapi kalau mahram, mahramnya itu siapa? Mahramnya itu ya istrinya, anaknya, mahramnya itu ya adiknya, mahramnya itu ya mertua, itu namanya mahram. Mahram itu kan banyak mahram itu. Kalau itu mahram, maka menyentuhnya tidak membatalkan wudu dalam mazhab. Ini fahami ini, dalam mazhab Imam Syafi'i enggak membatalkan wudu. Maka kalau suami menyentuh istri, enggak membatalkan wudu. Kenapa? Karena istri itu mahram kita. Istri itu kan mahram kita ini. Sehingga apa? Istri kita atau kita menyentuh anak kita sendiri perempuan, atau kita laki-laki menyentuh mertua, enggak apa-apa karena itu mahram kita itu. Kecuali kalau mahramnya itu ghairu mu'abbad. Nah, nanti mahram itu ada dua. Ada mahram yang mu'abbad selama-lamanya. Itu yang dimaksud di sini. Mahram yang kalau kita bersentuhan itu enggak membatalkan wudu. Kemudian yang kedua, mahram yang ghairu mu'abbad. Ghairu mu'abbad itu seperti misalkan istrinya kakak laki-laki saya. Dan ipar saya. Saya punya kakak laki-laki, dia punya istri. Itu mahramnya saya itu, tapi ghairu mu'abbad. Karena kalau kakak saya menceraikan, saya boleh menikahinya itu. Atau kakak saya meninggal dunia, saya boleh menikahinya itu. Maka itu namanya mahramnya itu mu'akkad. Mu'akkad itu ada batasan waktu. Waktunya sudah selesai, maka itu sudah bukan mahram lagi. Kalau saya menyentuh ipar saya itu, maka batal wudu saya. Kenapa? Karena ipar saya itu bukan mahram saya. Saya menyentuh sepupu saya misalkan itu, adik paman saya, maka itu batal wudu saya. Kenapa? Karena itu bukan mahram saya. Jadi yang dimaksud dengan laki-laki menyentuh istrinya tanpa penghalang itu maksudnya kalau mereka itu ghairu mahram, mereka itu bukan semahram. Tapi kalau mereka itu semahram, enggak apa-apa. Rasulullah SAW pun pernah ketika sholat itu menyentuh istrinya dan Rasulullah enggak membatalkan sholatnya. Kenapa? Karena istri itu enggak apa-apa. Menyentuh istri itu tidak membatalkan wudu. Dalilnya apa? Dalil yang dipakai dalam mazhab. Dalilnya adalah firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-6, "Aula mastumun nisaa." Atau kalian itu menyentuh istri kalian. Setelah itu kalian itu berwudu. Di sini ulama berbeda pendapat tentang makna lamastumun nisaa. Apa sih lamastumun nisaa itu apa? Kalau mazhabnya Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i pendapatnya beliau sendiri, beliau mengatakan lamasa itu artinya lamisa. Ini dalam bahasa Arab, ini coba kita fahami sedikit secara bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab itu ada namanya lamisa yalmasu, lams itu menyentuh. Kemudian ada lamasa yulamisu, itu lebih dari menyentuh. Itu lebih dari menyentuh. Maka di sini khilaf di antara para ulama. Lamastumun nisa itu lamasa yulamisu mulamasah, itu artinya apa? Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i beliau mengatakan yulamasa itu menyentuh. Sama dengan lamisa yalmasu, sama enggak ada bedanya. Tapi kalau ulama yang lain mengatakan lamastumun nisa itu berhubungan intim. Atau kalian itu berhubungan intim. Jadi lamastumun nisa itu bukan sekedar menyentuh tapi berhubungan. Jadi intinya menyentuh perempuan yang bukan mahram ini apakah membatalkan wudu atau tidak? Kalau dalam mazhab membatalkan wudu dan berdosa. Membatalkan wudu dan berdosa. Kalau dalam mazhab yang lain mengatakan berdosa tapi tidak membatalkan wudu.
Kenapa? Karena tidak setiap dosa itu membatalkan wudu. Intinya, kita bersentuhan dengan selain mahram kita, itu hukumnya haram. Itu hukumnya haram, tidak dibolehkan. Selama kulit nempel dengan kulit, itu hukumnya haram. Tetapi tidak membatalkan wudu, versi yang lain. Tapi kalau dalam versinya mazhabnya Imam Syafi'i, maka beliau itu mengatakan batal wudunya. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i itu disebutkan di sini, saya sebutkan, la farqa fir rajuli baina ayyakuna syaikhon kabiron faqidon lisyahwati amla. Ini dalam mazhab. Perhatikan Bapak dan Ibu. Tidak ada bedanya laki-laki yang menyentuh itu laki-laki yang sudah tua renta atau laki-laki yang masih muda. Enggak ada bedanya. Wala bainal khosiyyi wal anin. Tidak ada bedanya juga laki-laki yang dia itu kayak istrinya itu enggak ada syahwat lagi itu, sudah enggak ada syahwatnya itu. Enggak ada bedanya juga itu. Maka itu batal wudunya. Demikian juga yang perempuan sama juga. Kita menyentuh perempuan misalkan nenek-nenek misalkan, dia itu antara syabah wanita masih gadis atau sudah tua nenek-nenek, enggak ada bedanya. Sama saja. Kenapa? Karena menyentuhnya ini bukan kaitannya dengan syahwat. Ya, paham ya? Bukan berkaitan masalah syahwat, tetapi karena memang itu enggak boleh. Dalam agama kita itu enggak boleh. Jadi misalkan gini, saya misalkan saya punya tetangga, ya kayak saya anggap kayak nenek saya lah, kayak nenek sendiri, karena dia itu yang dulu sering merawat saya. Tetangga saya padahal nggak ada hubungannya dengan saya, nggak ada hubungannya, cuma dia itu karena tetangga saya. Dari sejak saya kecil, saya itu sering dirawat sama dia. Sampai sekarang saya sudah dewasa, kemudian saya itu ketika mau berangkat ke masjid ketemu dengan nenek nih. Akhirnya saya jabatan tangan, cium tangan. Bagaimana ini hukumnya? Ini sudah nenek-nenek ini. Hukumnya, wudunya batal. Kalau orang mengatakan, loh kan dia sudah nenek, gak ada syahwatnya itu. Siapa yang ngomong gak ada syahwatnya kan gitu. Ya kan? Belum tentu gak ada syahwatnya kan gitu. Jadi, atau orang misalkan, kan saya sudah gak syahwat, dia sudah nenek, saya gak connect. Anda gak connect, tapi dia belum tentu gak connect kan gitu. Jadi, maksudnya itu, ini bukan berkaitan masalah syahwat. Jadi bersentuhan yang membatalkan wudu itu, fahami ini, bukan karena masalah syahwat, tapi karena memang itu membatalkan dalam agama kita. Terus bagaimana caranya supaya enggak batal? Kasih pembatas. Pembatasnya kain, atau kita pakai kaos tangan, atau yang lain, itu enggak ada masalah. Tapi kalau selain itu, batal. Ya. Dan kalau kita itu menyentuh istri kita sendiri, tadi kita sebutkan, kalau kita menyentuh mahram kita, istri kita, anak kita, ibu kita, kemudian mertua kita, itu enggak ada masalah. Kenapa enggak ada masalah? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering menyentuh istri beliau ketika mau salat. Bahkan ketika salat. Contohnya misalkan Aisyah radhiyallahu anha itu bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluna. Biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mencium kita sebelum keluar ke masjid. Mencium istrinya, setelah itu baru keluar ke masjid. Bahkan pernah juga kejadian Rasulullah itu salat malam. Di waktu itu kan gak ada lampu, yang ada itu kan api, sehingga kalau mau tidur dimatikan, kayak kita dulu lah ketika masih kecil kita itu. Lah pernah suatu ketika itu Rasulullah itu salat malam, Aisyah itu ngelilir. Aisyah itu di malam hari ngelilir. Ngelilir itu apa ya, bangun lah. Ngelilir Aisyah itu. Aisyah itu megang-megang gak ada Rasulullah itu. Rasulullah tadi itu tidur sebelahnya, kok gak ada? Akhirnya tangannya Aisyah itu gagap-gagap. Ya, faham yang gagap-gagap ya? Jadi Rasulullah dicari sama Aisyah itu, karena lampunya kan gak ada itu. Pas waktu itu tangannya Aisyah itu menyentuh kakinya Rasulullah sedang sujud. Rasulullah sedang sujud menyentuh kakinya itu. Tapi apa? Rasulullah tetap dilanjutkan sholatnya. Maka itu berarti apa? Kalau kita itu menyentuh mahram kita, istri kita, atau menyentuh anak perempuan kita, atau menyentuh adik kita, kakak kita, itu enggak ada masalah. Kenapa? Karena itu bukan mahram kita. Jadi fahami di sini, yaitu fahami laki-laki perempuan yang bersentuhan sehingga batal wudunya itu jika mereka itu bukan mahram. Kalau mahram enggak ada masalah, dan itu yang sering saya dapatkan,
keliru dalam mazhab Imam Syafi'i itu seperti itu. Orang-orang yang bermazhab Syafi'i itu keliru. Sehingga apa? Hatta sama istrinya pun enggak mau bersentuhan itu. Maghrib Isya misalkan itu. Kamu jangan nyentuhan saya, nanti saya harus wudu lagi itu. Akhirnya apa? Sesama istri, suami istri pun enggak mau bersentuhan. Takut kalau wudunya batal. Padahal enggak apa-apa kalau suami istri itu enggak ada masalah itu. Kemudian yang terakhir, pembahasannya terakhir, yang kelima, pembatal wudu yang kelima, wamassul farji bibatnil kaffi, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Jadi memakai telapak, telapak itu yang ini, yang ada saraf perasanya, itu namanya telapak. Kalau di atasnya itu namanya punggung tangan. Jadi ada punggung, ada telapak, atau namanya kalau dalam bahasa Arab itu button, perutnya tangan. Ini namanya telapak tangan lah istilahnya itu. Lah dalam masalah menyentuh kemaluan, ini yang saya jelaskan, kenapa kok mazhab Syafi'i itu pendapatnya seperti itu. Dalam menyentuh kemaluan itu ada dua dalil juga yang seakan-akan kalau kita lihat itu kontradiksi. Yang pertama, Rasulullah mengatakan man massa dzakarahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh kemaluannya harus wudu. Berarti dalil ini menyebutkan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu. Yang kedua, ada juga dalil Nabi Muhammad itu ditanya sama orang yang gatal. Ya Rasulullah, saya itu terkadang kemaluan saya gatal. Kemudian saya garuk-garuk. Wudu saya batal enggak ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan innama huwa bid'atun minka. Kemaluan kamu itu seperti anggota badan yang lain. Yaitu apa? Kayak kita itu megang telinga, megang hidung, sama. Itu kan cuma anggota badan kan itu. Nah, di sini hadis yang kedua, memegang kemaluan itu seakan-akan tidak membatalkan wudu. Nah, terus bagaimana kita menggabungkan dua ini? Maka di situ ulama terjadi khilaf panjang dalam masalah ini. Ada yang mengatakan batal. Karena mengambil hadis tadi, hadis yang pertama, siapa yang menyentuh kemaluannya batal wudunya. Ada yang berpendapat enggak batal. Karena hadis yang kedua, ada yang berjuang untuk menggabungkan dua dalil itu. Kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, cara menggabungkannya dengan cara namanya man massa, siapa yang menyentuh, menyentuh itu dengan telapak. Ya kan? Menyentuh itu dengan telapak. Ya kan ini. Sedangkan orang menggaruk, menggaruk itu biasanya kan dengan kukunya. Maka kalau dalam mazhab Imam Syafi'i itu, siapa yang menyentuh kemaluan dengan telapak tangannya batal. Wudunya batal. Tapi siapa yang memegang dengan selain telapak tangan, punggung tangan misalkan itu, maka tidak ada masalah. Tapi fahami di sini, kalau memegang kemaluan dengan pembatas, karena ada kain yang membatasi, itu sepakat ulama enggak membatalkan. Yang membatalkan itu kalau memegang langsung tanpa ada pembatas. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i dibedakan antara telapak dan selain telapak. Ini kalau dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau yang lainnya seperti yang dikuatkan sama Syekhul Islam dan yang lainnya itu, mereka ada juga pendapat yang membedakan antara syahwat dan non syahwat. Ketika ada orang tanya tadi misalkan ya Rasulullah saya gatel, kemudian saya garuk. Kata para ulama mengatakan ini garuk itu enggak mungkin ada syahwatnya gitu. Kan orang garuk itu karena gatel kan gitu, bukan karena syahwat kan gitu. Sehingga siapa yang memegang kemaluan tanpa syahwat, enggak ada bedanya dengan memegang telinga itu. Enggak ada bedanya dengan memegang hidung, apa bedanya? Enggak ada bedanya kan gitu. Tapi kalau orang megang kemaluan karena syahwat, ini yang berbeda antara megang hidung dan megang telinga. Orang ketika syahwat, enggak mungkin megang hidungnya kan gitu. Kenapa orang keluar syahwat, megang kemaluan itu ada yang luar biasa gitu, maksudnya itu dibandingkan dengan anggota yang lain kan. Itu yang jadi masalah. Maka sebagian ulama mengatakan siapa yang megang kemaluan karena syahwat batal. Mau pakai telapak tangan maupun tidak, batal. Selama itu tangan. Yaitu tangan itu standarnya itu sini. Pergelangan tangan itu namanya tangan. Selama pergelangan tangan itu memegang baik dengan telapak maupun selain telapak, batal. Tapi siapa yang memegang tanpa syahwat baik dengan telapak tangan maupun selain telapak tangan, maka tidak membatalkan. Itu ada pendapat seperti itu. Ada juga yang mengatakan sudah memegang itu wudu saja. Mau batal maupun tidak, yang penting berwudu.
Nah, dia mengatakan seperti ini, itu yang lebih selamat. Nah, jadi intinya yang kelima, yang terakhir itu, yang membatalkan wudu itu memegang kemaluan dengan telapak tangan. Pertanyaan lagi sedikit ya. Bagaimana kalau kita itu memegang kemaluan orang lain? Seperti anak ketika mencibui anak atau yang lainnya. Batal enggak? Kalau dalam mazhab batal. Kalau ditanya dalilnya mana? Enggak ada dalilnya. Cuma dalilnya namanya qiyasul aula. Kalau megang kemaluan sendiri saja batal, apalagi orang lain kan itu. Ya, paham ya? Maka itu kalau kita mencibui anak, walaupun mencibui itu najis itu. Najis kita cuci, tapi kita batal untuk kita. Pertanyaan, kalau megang dubur, batal enggak dubur kita megang dubur itu? Enggak ada dalilnya juga. Kalau dalam mazhab batal. Kenapa batal? Karena dubur lebih parah daripada kemaluan. Orang megang dubur itu jijik hatta duburnya sendiri kan itu. Ya kan? Jijik kan itu. Maka apa? Memegang dubur itu lebih parah, maka memegang dubur kalau dalam mazhab itu batal. Wudunya batal. Nah, jadi intinya yang membatalkan wudu itu ada 5 perkara ini. Kita sebutkan satu persatu, kita ringkaskan. Jadi yang pertama, yang membatalkan wudu itu makhraja min sabilain, kalau kita punya hadas, yaitu yang keluar dari dua jalur. Kemudian yang kedua, jika kita itu tidur bukan posisi tegak. Kemudian yang ketiga, kalau akal kita hilang, baik karena sakit atau dibius atau karena kita itu mabuk. Kemudian yang keempat, seorang laki-laki perempuan bersentuhan kulit dan itu bukan mahram dan enggak ada pembatasnya. Bersentuhan kulit dan tidak ada pembatasnya. Dan bersentuhan kulit itu, fahami tadi, namanya bersentuhan itu enggak harus pakai telapak tangan. Kulit kita sama kulit dia nyentuh, selama enggak ada pembatasnya dan itu bukan mahram, batal. Jadi namanya bersentuhan kulit itu enggak harus dengan itu. Karena lamasa yalmisu itu enggak harus pakai ini. Tapi kalau massa yamusu, massa itu harus pakai telapak tangan kalau dalam mazhab. Kemudian yang terakhir, yang membatalkan wudu yang terakhir itu memegang kemaluan dengan telapak tangan. Kalau tidak pakai telapak tangan, enggak ada masalah. Atau kalau ada pembatas, enggak ada masalah, itu hukumnya boleh. Ya, sebenarnya di sini pembahasan kita mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti insya Allah kita lanjut pembahasan yang lain di pembahasan yang berikutnya tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi janabat. Apa saja yang mewajibkan mandi janabat, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, sebenarnya di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.